Oke guys, jumpa lagi bersama situ Cikpao. Oke, kali ini kita akan lanjutkan game Troublemaker, yang dimana di episode sebelumnya kita sudah menghajar Bang Rico part 2 dari Budi balas dendam lagi ke Bang Rico ya guys. Tapi Bang Rico sudah kelewatan, dia mau ngebunuh semua murid yang ada di sekolah Cipta Wiyata dan membakar sekolah. Namun sudah dibantu oleh Budi, Bang Gian dan Bang Udin serta para kepala sekolah untuk menghadapi Bang Rico, Bang Alan serta The Yellow Jacket bersama para geng-geng OSIS lainnya saling bertempur pada episode kali ini guys. Langsung aja seperti apa? Let's go. Oke guys, kita akan tawuran guys. Geng OSIS melawan Budi dan teman-teman. Let's go. Saatnya mengacu. Anda bom. Masih kayak gini pun bercanda pula dia. Ini dia Yellow Jacket. Kapan Bobby serius anjing? Mamam nih. Oke, kita ambil ini dulu, itemnya dulu guys. Ah, sip. Lanjutkan si Yellow Jacket nih. Mana nih, si Yellow Jacket udah sekarat tuh guys. Tadi jam. Ayo, kita lagi dia jaket modar nih. Modar kan akhirnya kau. Gua bakal habisin lu kali ini, Bud. Oke, ini yang Alan sekarang. Waktunya mati, Budi. Ini salah satu chapter paling menarik dalam hidup gua. Cok, bu. Masih banyak musuh yang harus kita hadapin, anjing. Jadi ingat masa lalu ya. Mantap, Pak Binyonyo, Pak Muklis. Ini Bang Alan juga kasih pelajaran nih. Gila. Pak Abimanyu keren kali karena dia dulu juga yang memenangkan Raise Your Gang zaman dulu, guys. Jadi ya maklum dia sangat jago sekali. Pak Muklis, Pak Abimanyu dulu adalah alumni Raise Your Gang, pemenang Raise Your Gang, guys. Asal kalian tahu aja, guys. Katanya skill mereka OP banget, guys. Meskipun udah tua ya. Mana cuy? Oh, nggak bisa pakai ulti, guys. Oh, kira nggak bisa pakai ulti, cuy. Ternyata bisa, cuy. Mana Bang Alan? Gua habisin lu Bang Alan. Bacot lu. Bacot lu. Mati lu ya. Anjing lu, Bud. Mati lu Bang Alan. Rusak gara-gara lu. Masa lalu lu kayak gimana sih anjing? Sampai bisa kuat kayak gini. Mantap, 26 combo. Gua bot. Oke, 30 combo, guys. Ah, tapi kena lagi gua. Mantap. Biasa aja, coy. Oke. Osisnya udah mati satu. Tinggal si Rico ya. Habisin Rico, coy. Ini Rico ya? Oh, bukan. Bukan, guys, bukan. Bukan si Rico ini. Ya.
Oke, mampus lu. Woi, Budi. Mendingan lu fokus ke Riko aja dah. Bener. Oh, ternyata si Riko enggak terlibat tawuran. Riko kabur ke aula sekolah. Kabur si Riko, okay, guys. Oke, okay, kita akan buy one ya, guys. Oke, okay, final boss. Dia. Jangan kabur mulu, kontol. Oke. Okay. Kita lanjutin. Oh, daripada kabur, lu ternyata lebih milih buat nyamperin gua di sini. Iyalah. Dan juga, yang dari tadi kabur itu lu bangsat. Lagi pula kalau gua kabur, gua nggak bakal bisa ngehajar lu. Jadi gua harus deketin lu biar lu bisa gua hajar. Ya udah, sini lu. Biar gua bunuh lu sekalian, anjing. Oke, okay, bye one guys. Banyak gaya sih Bang Riko nih. Skill pas-pasan tapi banyak gaya. Hah? Gua punya saran sih Rusta, lu mending ke rumah sakit jiwa. Ada yang salah anjing sama kejiwaan lu. Baksud. Dikasih tahu malah ketawa. Beneran gila ini orang. Kalau gua gila kenapa Sophia dulu mau sama gua, ha? Ya kan itu dulu sebelum dia kau tahu kalau lu gila, sekarang begitu tahu pindah hati ke gua kan, haha. Banyak baca lu bud. Ya gua mah ngomong apa adanya. Baksud. Gua kasih lu kesempatan buat nyerah dan lari nih dah. Biar polisi aja yang ngurusin lu. Ha? Masalah ini cuma bakal kelar kalau gua udah ngebunuh lu. Tergila-gila amat dah lo mau ngebunuh gua. Perasaan belum lama kenal. Jadi berantem gak? Bacot mulu dari tadi. Biar lama dikit bego, gua ngalahin lu bentar apa soalnya. Oke, saling roasting guys. Kalahkan si Riko, si abang jago. Udah keberapa kali? Di tempat yang sama lu menang itu, namen! Ke psikiater, bego lu! Ke psikiater dulu, bang! Ke psikiater dulu, kau Bang Riko! Udah terlalu gila lu! Apa? Kena kan lu? Banyak bacot sih. Nah, segitu aja kemampuannya. Kena lagi kau. Minum dulu, red wine dulu. Udah habis keroyokan tadi. Kira-kira habis mati nanti. Wah, banyak mayatnya. Sakit beneran nih orang. Emang sakit jiwa sih Bang Riko emang. Kena lagi kan? Gue pilih dulu yang paling bawah guys. Tipus. Langsung jatuh dia. Kena tipus. Baksud.
Minum red wine dulu. Sakit juga sih Bang Ripun. Bentar lagi guys. Oh tuh, belum-belum udah nge-break lagi kau. Ayo bangun. Weh, gak kena coy. Eh, let's go. Udah separuh darah guys. Gua bakal bunuh Sofia. Sakit sih bang. Langkahin dulu mayat gua. Weh, hampir meninggoy guys. Sakit juga damage-nya si Bang Rico. Bentar guys, kenapa mendadak? Oke, lanjut. Gak tahu tadi mendadak lampu mati coy. Gila. Loh, ya ampun, kalah cuy. Kampret. Gua bakal bunuh lu di tempat yang sama lu menang itu, namen. Ke psikiater bego lu. Sebut jahe. Bentar guys, kita akan pakai tipus. Mamam. Loh, jatuh lagi guys. Gak masuk akal guys. Wedang jahe. Ngapain? Mana wedang jahe? Ada. Di arah medan aja coy. Red wine. Ya kira habis lu mati nanti, gua apain ya mayatnya? Sakit beneran nih orang. Sakit beneran nih orang. Kena kan? Kita makan arak medan lagi guys. Ayo jatuh lagi loh. Matinya. Kena udan. Bangun. Oke, mie goreng pedas.
gua bakal bunuh Sofia. Langkahin dulu mayat gua. Yelah, jauh banget nih. Oke, kena lu. Ayo, ayo sini kau. Ya ampun, jatuh lagi bang. Mamam nih bang. Ya jatuh kan. Di pos. Kita akan minum susu domba liar. Harusnya gua bunuh lu langsung. Terus gua bakal sekolah. Karena gak bisa ngalahin gua, lu sampe mikir gitu. Bentar guys, kenapa sih ini? Mendadak naik turun wattnya. Oke, okay, let's go. Kena lu bang. Oke, gua akuin. Apa? Akuin apa? Kena kan? Akuin apa coba? Udah mati lu. Bacot. Keres. Nafas kekelelan. Weh, kelelan. Ibu di kelelan guys. Tai. Gua juga lu ya. Oke bot. Oke ngapa? Gua akuin. Akuin apa? Kalau lu emang beneran one man army. Tadi lu bilang apa? Anjing. Haus pujian juga ini anak. Iya, gua akuin. Kalau lu one man army, puas. One man army. Kontol. Lu lagi, bud. Bangor amat, nggak ada kapoknya. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem. Dia teringat-ingat lagi flashback Budi si Budi. Janji nggak bakal berantem lagi. Apa ini coba? Bud. Gua yang mulai ini. Jadi harus gua juga yang nyelesain. Gua cuma minta tolong ke kalian buat kosongin lapangan aja. Masih berlanjut. Thank you.
Oke, apa yang terjadi selanjutnya, guys? Waduh, apakah ini akan pertarungan terakhir, guys? Si Budi dan si Bang Rico. Karena sudah lepas baju semua nih. Waduh, gawat nih. Oke, kita lanjutkan di next video. Thank you for watching. See you next video. Pastinya final battle ini akan lebih menarik. Makanya kalian stay tune terus di channel saya, Cik Pau. Bye-bye, Cik Pau. Bye-bye.